saja. Karena kan kalimatnya kalau kalian ikutin video kan jelas. Saya tidak mengatakan menghina Al-Quran. Saya hanya tidak mengatakan Al-Quran bodoh. Saya katakan kepada masyarakat di Pulau Seribu, jangan kalau kalian dibodohi oleh orang-orang rasis, pengecut, kira-kira kalau tekanan sekarang, menggunakan ayat suci itu tidak milih saya, silakan gak usah milih. Oh, tadi polisi periksa juga bisa ketawa. Kan dia menuduh saya menghina Al-Quran. Yang menghina Al-Quran siapa? Polisi gak usah panggil saya juga, begitu bantingin video juga udah tahu kok. Justru yang perlu dilaporin sekarang yang melaporin saya, memfitnah saya. Yang melaporin ini mesti kita laporin, memfitnah saya.